Muhammad Ahsan Hendra Setiawan melaju ke 8 besar WWF World Championship 2023 usai berhasil mengalahkan wakil Cina He Jiting Zhao Haodong dengan skor 21-15, 21-10 dalam waktu 26 menit saja. Bertanding di Royal Arena pada Kamis 24 Agustus malam WIB, Ahsan Hendra mendapatkan perlawanan ketat di awal game pertama. Namun begitu, mereka berhasil menutup interval dengan keunggulan 11-9. Usai jeda, barulah The Daddies tancap gas. Meski He Zhao coba mengejar, namun tak sekalipun bisa menyamakan skor di paruh kedua. Ahsan Hendra terus memimpin hingga akhirnya mengunci kemenangan 21-15. Pada game kedua, Ahsan Hendra semakin dominan. Mereka bahkan tak pernah dalam posisi tertinggal sama sekali sejak awal. Mereka memimpin 2-0, 6-2, 8-3, kemudian berhasil 11-6 saat interval. Selepas rehat, keunggulan Ahsan Hendra kian menjauh menjadi 14-7, 16-8, 19-9, dan akhirnya menang dengan skor 21-10. Nah, selanjutnya, mereka akan berjumpa pemenang antara Lei Jihu Yang Puhan dari Taiwan vs Kang Min Hyuk Seosyeong Chae dari Korea Selatan. Sebelumnya, Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana juga berhasil melaju ke babak perempat final usai menekuk unggulan kelima asal Jepang, Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Dengan skor ketat 22-20, 21-18 dalam waktu 43 menit saja. Selanjutnya, juara All England 2022 itu akan bertemu unggulan ketiga asal Cina, Liang Weicheng dan Wang Chang. Pendapat kalian tulis di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.